Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qutb Nada karya Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Di hari ini kita masih di pembahasan munada. Tentunya masih di munada tarhim. Munada yang dihilangkan sebagian hurufnya. Sekarang masih lanjut. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa yuhdaku minah Salman wa Mansur wa Miskin. Beliau contohkan tiga untuk alif waw ya. Harfan. Masyaallah. Dihilangkan dari contoh Salman, Mansur, Miskin harfan, dua huruf. Ini kalau kita terjemahkan bebas, dua huruf dihilangkan dari Salman, Mansur, Miskin. Yaitu kalau Salman, nun, alif. Mansur, ro, waw. Miskin, nun, ya. Paham kan? Itu dihilangkan, dua huruf. Wa minnah, dan dari contoh, ma'di karib. Al-kalimatut saniyah. Dihilangkan kata yang kedua. Jadi kalau kalimatnya tarkib masjid, itu kalau antum panggil, maka hilang kata kedua. Seperti ma'di karib menjadi ma'di. Dipahami ini? Selesai. Syarah. Al-mahdub li tarkim ala thalathati aqsam. Yang dihilangkan atas tarkim, untuk ditarkim, itu terbagi tiga. Ahaduha, salah satunya, ayakuna harfan wahidan. Dihilangkan satu huruf. Wahal ghalibu kama matalna, dan ini kebanyakan yang kami, sebagaimana yang kami contohkan. Asani yang kedua, ayakuna harfain, bisa dihilangkan dua huruf. Wadhalika fi majtama'at fihi arba'atu syurut, demikian itu pada apa yang terkumpul padanya empat syarat. Kedua, salah satunya, ayakuna ma qabla al-harfil akhir zaidan, harus huruf yang sebelum akhir itu huruf tambahan, seperti contoh tadi alif, waw, ya, itu semua huruf apa? Tambahan. Dan yang kedua, ayakuna mutallan. Yang kedua, harus huruf tambahan itu huruf illah. Makanya dia bilang alif, waw, dan ya, sama. Asalit yang ketiga, ayakuna sakinan. Dia sukun, tidak berharokat. Arabi ayakuna qoblahu salah satu ahrufin fama fokoha. Sebelum alif, waw, ya tadi itu, dia harus tiga huruf, hurufnya. Lihat tadi Salman sebelum alif tiga huruf. Mansur sebelum alif empat huruf. Miskin sebelum alif tiga huruf. Paham kan? Jadi harus tiga huruf paling sedikit sebelumnya. Iya. Wadhalikana Salman wa Mansur wa Miskin. Alaman. Semua ini nama. Takulu ya Salmi. Ya Mansur. Ya Misku. Tentu mayan tadir malayan tadir. Iya. Kalau syair berkata penyair, ya marwu. Asalnya Marwan. Dia bilang, ya marwu. Inna mutiyati mahbusatun tarjul hiba'a wa rabbuha lam yai'as. Syedidah ya marwu. Dari kata Marwan. Yuridu ya Marwan. Yang dia inginkan ya Marwan. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, kipi fanduri ya asmu hal ta'rifina ya asmu. Yurid, dia inginkan adalah apa? Ya asma, nama orang. Jelas kan? Kemudian beliau bilang berikutnya lagi, wa yajibul iktisar ala hadfil harfil akhir, dan wajib terbatas pada penghilangan huruf terakhir finah pada contoh muhtar alaman. Kalau ini katanya dihilangkan huruf terakhir, kenapa bisa, apa bedanya ini dengan yang lain? Belum alasan, belum berikan, li'annal mu'tal asli, karena huruf mu'tal di sini asli, karena muhtar asalnya muhtayirun. Dari kata khoyr. Kenapa? Alifnya itu memang alif, tapi alif itu diganti dari ya, yang mana ya-nya adalah huruf apa? Asli. Li'annal asla muhtayirun, atau muhtayarun, bisa. Dia bisa saja isim maf'ul, bisa saja apa? Isim fa'il. Fa'ubudilatil ya'alif. Maka ya diganti menjadi alif. Karena ada kaidah.
ya berharokat sebelum fathah maka diganti menjadi alif. Wa anil akfas, dan dinukil dari al akfas ijazatu hatfiha tasbihan laha bizzaidah. Nah, sementara al-akfas mengatakan boleh dihilangkan karena diserupakan dengan tambahan. Jadi tetap juga boleh menurut al-akfas. Jadi dia baca ya muktu man la yantadir. Ya mukta man yantadir. Kama syabbahu alif muroma, sebagaimana mereka serupakan alifnya muroma padahal tambahan itu. Fi nasab bi alif hubaro, dalam masalah nasab dengan alifnya apa? Hubaro. Maksudnya kias sebagaimana di sana antum serupakan, di sini juga bisa. Karena dalilnya adalah apa? Kias. Fahadapuha pinah, maka mereka hilangkan. Wa pinah, dan pada contoh dalamis alaman nama dulamis. Ini nama li'annal mim, maksudnya mereka serupakan juga dengan kata apa? Dula dulamis. Ini nama karena mim ingkar zaidah, karena mim walaupun itu tambahan, mimnya dulamis, mimnya itu tambahan. Bidalili qaulihim, dengan dalil ucapan mereka dirun dulamis wa dirun dulas, tidak ada huruf apanya, mimnya. Nah kalau hilang dalam tasrif, dalam pecahan, itu menunjukkan dia adalah huruf tambahan. Karena koedah untuk mengetahui itu adalah huruf tambahan, di salah satu tasrifnya hilang. Di salah satu tasrifnya adalah apa? Hilang. Seharusnya kan kalau dipanggil ini, dulamis, kan boleh dihilangkan kan? Tapi mereka ikutkan di sini. Walakinna harfu sahih. Kenapa alasannya tidak dihilangkan di sini? Dia adalah huruf apa? Sahih. La mu'talla. Bukan huruf mu'tal. Wa binah sa'id wa imad wa samud. Bisa enggak ini? Tadi dulamis tidak hilang karena bukan huruf mu'tal. Kalau ini? Kenapa? Karena sebelum alif waw ya tidak cukup dari tiga huruf. Li'anna harfal mu'tal lam yusbag bi salasati ahrufin. Karena huruf mu'tal tidak diawali oleh berapa? Tiga huruf. Wa anil faro ijazatu hatbihinna. Aha. Dinukil dari al-Faro boleh katanya. Wa ansyada sibawai, dan sibawai membuat nasid syair. Dia katakan tanakkarta minni, tanakkarta minna ba'da ma'rifatin lami. Tanakkarti minna ba'da ma'rifatin lami. Maksudnya yang mana itu? Ini aslinya ya lamis. Dia bilang apa? Lami. Dia hilangkan berapa huruf? Hah? Kan tadinya kan boleh hilang berapa huruf? Dua huruf. Tapi si bawah sekarang hilangkan berapa? Satu. Antum paham ini? Sementara al-Farok biasa perselisih bawah sama siapa? Al-Farok. Kalau al-Farok mengatakan apa? Boleh. Tapi dibantu oleh Sibawai dengan syair ini. Tanakkarti minna ba'da ma'rifatin lami. Ba'da ma'rifatin ya lami. Itu aslinya itu. Dihilangkan huruf nidanya. Sibawai hilangkan huruf apa? Sin. Seandainya boleh hilang dua huruf, maka akan dikatakan apa? Ya lami atau ya lamu. Paham kan? Fahadapus sin fakot. Maka mereka menghilangkan apa? Sin saja. Itu menunjukkan kalau sebelumnya hanya ada dua huruf, maka yang dihilangkan hanya satu huruf. Wabinah habayyah wa konawwar. Gimana ini? Pada contoh ini pula tidak ditarhim dengan dihilangkan dua huruf. Kenapa? Li'annar harful ila muharrakun. Karena huruf ilanya berharokat. Kan syaratnya tadi berapa? Ada empat ya. Syarat pertama, kan untuk yang kedua ini kan dihilangkan harus sebelum terakhir tambahan. Terus harus huruf mu'tal, harus sukun, harus sebelum terakhir ada berapa huruf? Sebelum huruf itu ada tiga huruf. Keluar semua yang tidak terpenuhi syarat itu. Paham ya? Walaupun pada sebagiannya ada perselisihan, kan ada menyatakan boleh. Wasalit yang ketiga, yaitu bentuk penghilang.
ayakun al-mahdub kalimatan bi'rofsiha. Yang dihilangkan itu kata itu sendiri. Semuanya. Yang dihilangkan adalah satu kata. Wadhalika fil murakkab tarkib mazdi. Tapi ingat, ini terjadi pada murakkab tarkib apa? Mazdi. Yang dihilangkan langsung satu kata penuh. Nah, ma'di karib wahadro maut takul. Antum katakan kalau panggil, ya ma'di. Nah, ya hadru. Anda paham kan? Misalnya orang kalau dia kasih nama ya dengan dua kata, semuanya bisa terbatas pada kata yang pertama. Anda paham kan? Jelas kan? Biasanya terjadi pada tarkib masjid, cuman kadang kita di Indonesia, karena diringkas, dihilangkan juga tarkib idofi. Misalnya Abdurrahman, mereka panggil menjadi apa? Abdan. Nah, iya. Selesai munada tarkib. Sekarang munada al-istighatsah. Ini juga penting ini. Faslun wa yaqulul mustajid, berkata al-mustajid yang meminta perlindungan, ya lallahi lil muslimin. Nah, ini cara memanggil kalau meminta pertolongan untuk orang lain kepada Allah. Meminta pertolongan untuk orang lain, tapi minta pertolongannya kepada siapa? Allah. Lihat, ya lallahi, lamnya lam. Jadi dia ciri-cirinya itu kemasukan lam. Cuman lam pada yang dimintai pertolongan di fathah, pada yang dimintai untuknya pertolongan di kasrah. Lihat, ya lallahi, karena kepadanya kita minta pertolongan. Lil muslimin, ini yang dimintakan pertolongan untuknya. Ya lallahi lil muslimin, ya Allah, bantulah kaum muslimin. Ini namanya munada istighatsah. Lihat kata beliau, bi fathhi lamil mustaghatsbi. Ketentuannya dengan di fathah lam yang diminta dimintai pertolongan kepadanya. Yang diminta pertolongan kepadanya, illa filamil ma'tuf, kecuali kata beliau lamnya pada yang diatofkan, alladzi lam yatakarrar ma'hu ya, yang tidak berulang ya-nya. Maksudnya kalau nanti diatofkan lagi, paham kan? Maka boleh lamnya dikasro dengan syarat tidak berulang apa? Ya-nya. Kalau ya-nya berulang, maka berlaku seperti biasa. Nah, ya zaida li amrin. Ya Zaida li amrin. Iya. Lihat, ya Zaida li amrin. Apa maknanya ini? Ya Zaida li amrin. Mana lamnya yang pertama? Dihilangkan. Terus? Kenapa Zaidah? Itu alifnya. Sebagai penggantinya. Alif di akhirnya Zaid. Itu sebagai penggantinya. Ya Zaidah li amrin. Ini bentuk kedua juga. Apa artinya sini? Wah Zaid, bantu Amr. Itu. Jadi antum pahami maknanya langsung dari situ. Karena begitu modelnya. Karena seandainya kalau panggil biasa, maka dibaca apa? Ya Zaidu. Wa ya qawmu lil ajabil ajib. Ya qawmu lil ajabil ajib. Ini sama juga. Kenapa tidak dipatah? Karena tadi belum bilang dia kecualikan, kecuali pada lam yang ma'tuf katanya, yang tidak berulang ya-nya. Berarti ini ya qaum ya lil ajabil ajib. Paham kan? Bisa begitu maksudnya dari penulis di sini. Jadi lamnya tidak ada pada yang pertama. Lamnya tidak ada pada yang pertama. Bukan ya lal qaum. Dipaham ini? Ini hukum tersendiri lagi ini baru kita dapat. Namanya munada al-mustaghatsah.
munada yang diminta pertolongan kepadanya. Munada yang diminta pertolongan kepadanya. Kalau di matan untuk yang pertama itu sangat mudah. Tapi kelanjutannya itu yang membuat kita bingung. Apa maksud dari takbir Ibnu Hisham tadi? Kalau yang pertama dibilang ya lallahi lil muslimin itu mudah. Tapi yang berikutnya itu, apa maksud dari Ibnu Hisham? Antum paham ini? Ini agak sulit. Tapi dengan syarah sebentar, antum akan langsung terang. Lihat. Syarah. Min aksamil munada al-mustagosubih. Di antara jenis munada yang dipanggil, ada namanya munada al-mustagosubih. Munada yang dimintai pertolongan kepadanya. Wahuwa kullus min nudia. Dia ada setiap nama yang dipanggil liyukhalliso min syiddah, untuk membebaskan dari kesusahan, au yu'in ala dafi masyaqqah, atau membantu untuk mengangkat yang berat. Nah, kalau yang pertama tentunya hanya Allah yang bisa, kemudian yang kedua bisa makhluk pada perkara yang dia mampu, pada perkara yang dia mampu. Kata beliau, wala yusta'amalu lahu min huruf nida ila ya khos. Perhatikan baik-baik. Tidak digunakan untuknya dari huruf nida kecuali ya khusus. Tidak digunakan untuknya dari huruf nida kecuali siapa? Ya saja. Wal ghalib istimalu hu majrurun bilamin maftuhah. Perhatikan baik-baik. Kebanyakannya penggunaannya, lihat tabirnya yang antum garis bawahi, al-ghali berarti bisa tidak ada nanti. Paham ini? Kebanyakan penggunaannya dia dijer majruron hal dalam keadaan dijer dengan lam yang di fathah. Wahia muta'alliq qabiyya inda Ibnu Jinni. Dia adalah muta'alliq dengan ya menurut Ibnu Jinni lima fihi minal ma'nal min ma'nal fi'il, karena di dalamnya terdapat makna fi'il. Wa indid da'i, dan menurut Ibnu Da'i wa Ibnu Usfur bil fi'il mahdhub, dia muta'alliq dengan fi'il yang dihilangkan sebagai penggantinya tadi siapa? Iya. Wa yunsab dzalika ila Sibawai. Hal itu disandarkan kepada pendapatnya siapa? Sibawai. Wa qala Ibnu Khurub, dan berkata Ibnu Khurub, wahya zaidatun fala tata'allaqu bi syai. Sementara Ibnu Khurub mengatakan lam di situ, lam yang dipatah tadi itu hanya huruf tambahan. Kalau dia huruf jer tambahan, punya ta'alluq enggak? Di pelajaran Qadul Irab, kalau huruf jernya zaida, maka dia tidak punya ta'alluq. Wa dzikrul mustaghatsu lahu, dan penyebutan yang diminta dimintai pertolongan untuknya, kalau yang pertama tadi kepadanya, kalau ini untuknya, ba'dahu bimajrurun bilamin maksura, setelahnya dijar dengan lam yang di kasra. Lihat tadi, ya lallahi lil muslimin. Paham ini kan? Ya lallahi lil muslimin. Ini alal asli. Kalau ini di kasro di atas asalnya, berarti yang pertama tadi yang masalah, karena dia tidak di atas asal, dia di fathah. Wahya harfu ta'lil. Kalau yang kedua jelas, itu huruf ta'lil, huruf yang menunjukkan sebab. Makna awal, makna dasarnya huruf lam. Wa ta'alluqa bi fi'il mahdhub, dia ta'alluq dengan fi'il yang dihilangkan. Takdirnya ada u kali kada. Saya panggil kamu untuk ini. Wadhalika kaqauli Umar, ini yang paling terkenal. Demikian itu seperti perkataannya Umar radhiyallahu taala anhu, ya Allah lil muslimin, ya Allah bantulah kaum muslimin, bi fathil lamil ula wa kasri tsaniyah, dengan dipatah lam yang pertama dan dikasro yang kedua. Ini jelas. Yang setelahnya itu tadi. Wa idza atafta alaihi mustaghatan akhar, kalau antum atopkan kepadanya mustaghatan yang lain juga, fa in adat
fa in a'atta ya, kalau antum ulang ya-nya ma'al ma'tuf bersama yang diatofkan, fatahtal lam. Kalau antum ulang lam ya-nya, maka antum fathah lamnya seperti tadi yang pertama. Qala syair, lihat perkataan penyair, ya la qaumi wa ya la amsali qaumi li unasin utuhum fizdiyadi. Mana dia? Ya la qaumi wa ya la amsali. Seandainya tidak ada ya, wali amsali. Kan paham? Kan ini kan di fathah lamnya karena ya-nya apa? Berulang. Wa illam tu'id, kalau antum tidak ulang ya-nya. Wa illam tu'id ya, kalau antum tidak ulang ya-nya, kasar talamul matub, maka antum kasro lam yang diatofkan. Dipaham ini? Kakaulihi, seperti perkataannya, ya baki kana in ba'idud dari muktaribun. Ya lal kuhuli walis subbani lil ajabi. Mana dia? Ya lal kuhuli, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walis subban, tidak diulang ya-nya, maka dia lamnya di kasro. Terus untuk keadaan yang lain, masalahnya tadi itu seakan-akan penulis sambung gitu, yang dimatan seakan-akan itu yang berikutnya tadi itu. Nah, ya Zaid li amrin, seakan-akan contoh untuk illa fi lamil matuf alladhi lam tatakarrar ma'ahu ya, ternyata itu titik. Contohnya di sini ada. Antum paham ini? Di situ sementara ditulis kok seakan-akan itu nah ya Zaid li amrin, seakan-akan itu apa yang membuat antum bingung tadi, seakan-akan ini ya Zaid li amrin, seakan-akan ini contoh untuk pernyataan illa fi lamil ma'tuf alladhi lam tatakarrar ya takarrar ma'ahu ya nah. Jadi kadang kita pahami itu contohnya itu, padahal itu lain saudara. Contohnya di syair. Yang disebutkan di mana? Di syarah. Sebenarnya bagusnya koma atau titik di situ? Bagusnya itu titik. Bukan apa? Bukan koma. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh ini sudah selesai pembahasannya. Kemudian berikutnya apa? Contoh untuk masalah lain lagi. Nah sekarang masalah yang itu mana? Ini kita baca. Belum bilang. Walil mustagosubi istimalan akhron. Ini yang berikutnya. Untuk yang dimintai pertolongan kepadanya, kan ada bihi, ada lahu. Kalau bihi kepadanya, maksud berarti yang dipanggil. Kalau lahu yang dipanggil karena dia, maka li lamu ta'lil. Ada penggunaan lain. Aduh, masalah satunya. Antul heko akhirahu alifan. Inilah tadi itu. Kita kira kalau antum baca matan tanpa syarah dari Ibnu Hisham sendiri, kita kira itu contoh untuk yang pernyataan sebelumnya. Karena masalahnya tiba-tiba langsung bilang apa? Nah, tidak pernyataan, tiba-tiba apa contoh. Jadi orang yang akan membaca matan kotur nada, dia kira itu contoh untuk tadi. Ternyata apa beda. Itu masalah lain. Boleh pada munada al-mustagathu bi tambahkan alif di akhirnya. Falat talhaku hina idin lam min awalihi. Tapi ingat, ketika ada alif di akhir, maka tidak ada lam di awal. Makanya anak bilang tadi alif itu adalah pengganti dari siapa? Lam. Karena tidak pernah ketemu alif dengan lam. Wadhalika kakaulihi, demikian itu seperti ucapannya. Ya yazida li amilin naila izzi. Waginan ba'da fakotin wahawani. Mana dia? Ya yazida. Dari mana kita tahu ini munada mustagot? Adanya alif. Seharusnya kan dibaca ya yazidu. Karena ini munada mufrad. Mufradul alam. Asani yang kedua.
Yang kedua, berarti sudah aman contoh di matan ya. Nah, ya Zaida li amrin, ini contoh yang pertama, masalah pertama tadi. Masalah kedua, asani Allah tudkhil alaihi lam min awalihi. Ternyata itu contoh kedua. Wa yaqumu lil ajabil ajib. Anda paham ini? Jadi matan tadi itu yang bikin bingung, kita kira itu sambungan dari sebelumnya. Paham ini saudara? Berarti sudah jelas ini? Ini masalah lain, tapi kita tidak bisa katakan terlalu di matan. Jangan sampai antum kira adalah lanjutannya. Ternyata itu sudah masalah lain. Dua masalah yang terakhir. Allah tudkhil alaihi lam min awali. Tidak masuk padanya lam di awalnya. Menyangkan tadi contohnya. Ya qawmu. Wala talhaqul alif min akhiri. Terus tidak ikut alif di akhirnya. Lihat. Ya qawmu. Dipaham ini? Belum bilang. Setelah itu contohnya. Dan apa hukumnya? Wahina idin yajri alai hukmu munada. Ketika itu berlaku padanya hukum munada sebelumnya. Kalau mufradul alam nakiro maksuda nakiro gor maksuda mudhaf syabibil mudhaf. Berlaku itu. Makanya dibaca ya qaumu. Yang dimatan tadi. Iya. Fatakulu ala dalik. Maka antum katakan di atas hal ini ya zaidu li amrin bidomi zaid, dengan didoma siapa? Zaid. Wa ya abdallah li zaid binasbi abdallah, yaitu karena dia munadamu mudha. Qala syair, lihat perkataan penyair ini yang belum contohkan tadi. Ala ya qaumul ajabil ajib walil ghafalati ta'ridu lil arib. Lihat syahid kita mana? Ya qaum. Tapi kalau antum bertanya, dari mana kalau begitu kita tahu ini munada mustagot? Bih. Karena ini tidak ada ciri-cirinya. Lihat pada siapa? Ada ciri pada siapa? Al-mustagot lahu. Kan mustagot lahu pasti ada siapanya? Lamnya. Jelas? Selesai. Berikutnya lagi. Wan nadib. Ah, ini lagi. Munada an-nadib. An-nadib ini adalah yang merasa kehilangan atau kesakitan. Merasa kehilangan atau apa? Kesakitan. Iya. Munada an-nadib. Iya. Dia bilang, wa Zaida. Orang-orang biasanya ini ketika orang bersedih, duhai Zaid wa amirul mu'minina wa rasa. Kalau itu tadi dia sakit karena orang lain, kalau ini dia sakit karena dirinya. Wa rasa, kita bilang apa ini? Duh, kepalaku. Kalau mereka apa? Wa rasa. Nah, kalau begini walaka ilhaqul ha waqfa, boleh antum ikutkan lagi ha kalau dia waqaf. Wa rasa, tambah sakit lagi. Karena kita itu tambah huruf, tambah sakit. Iya. Anda paham ini? Boleh ikutkan. Ha. Kalau wakaf, kalau antum berhenti. Ini hukum munada an-nadib. Syarah kata beliau. Al-mandub. Al-mandub. Huwal munada al-mutafajja' alaih. Au al-mutafajja' min. Mandub itu. Kalau an-nadib kan yang memanggil. Dah al-munadinya yang memanggil. Kalau al-mandub yang dipanggilnya. Yang dipanggil itu adalah munada yang mutafajjah alai, yang kita merasa sakit atas dia, kehilangannya, kepergiannya, macam-macam. Anda paham ini? Tahu atau al-mutafajjah min, yang dia merasa sakit darinya. Paham darinya? Berarti kalau darinya maksud dia sendiri. Fal awal ka qouli syair. Ya. Yarfi Umar ibn Abdul Aziz, yang pertama yaitu dia merasa sakit karena kehilangan orang lain. Seperti perkataannya penyair, dia yarfi Umar ibn Abdul Aziz, yarfi itu dia kalau kata kasarnya meratapi kepergian Umar ibn Abdul Aziz. Dia bilang
humilta amron adiman fastobartalah wa kumta fihi bi amrillahi ya Umar. Humilta amron adiman fastobartalah wa kumta fihi bi amrillahi ya Umar. Dia panggil yang paling terakhir, ya Umar. Dia merasa kesakitan, sedih atas kehilangan siapa? Umar. Engkau dipikulkan perkara besar karena Umar bin Abdul Aziz beliau adalah khalifah Amirul Mukminin. Paham kan? Iya. Yeah. Fastabartalah, maka engkau bersabar terhadapnya. Wa kumta fihi bi amrillah, kamu tegak dalam perkara itu dengan perintah Allah ya Umar. Wasani ka qaulil mutanabbi. Sementara yang kedua seperti ucapannya mutanabbi. Yang kedua maksudnya al mutafajja min, dia merasa sakit apa yang ada pada dirinya. Dia bilang wa harra qalbahu mimman qalbuhu syabim. Wa man bi jismi wa hali indahu saqamu. Dia bilang wa harra qalbahu. Duhai panas hatiku. Hatinya. Iya. Dia merasa sakit tapi hatinya. Tadi dicontoh di matan wa rosa. Paham kan? Wala yustamalu fihi min hurufin nida ila harfan. Masyaallah, ini faedah. Ciri-cirinya ini dan tidak dipakai padanya dari huruf nida kecuali dua huruf saja. Pertama wa wahyal ghaliba alaih, ini kebanyakannya. Karena orang sakit kan wah. Ayah. Ini kebanyakannya. Wal muhtassatu bih, bahkan ini yang khusus. Rata-rata orang pakainya apa? Wa. Iya. Wa ya bisa juga ya. Wadzalika ilam idza lam yaltabis bul munadal mahdi. Tapi ingat, demikian ini boleh pakai ya kalau tidak samar dengan munada yang murni. Karena masalahnya ya ini penggunanya untuk munada murni. Sekarang apa hukumnya? Antum baca apa kalau munada al mandub wa hukmuhu hukmu munada. Hukumnya seperti hukum munada biasa. Hukumnya seperti hukum apa? Munada biasa. Fatakul antum katakan wa zaidu bidom dengan didomah. Wa Abdullah bin Nasr. Cuman bedanya pakai huruf apa? Wow, walaka antul heko akhiru alifa. Setelah itu boleh antum ikutkan akhirnya alif. Ya tadi domanya antum fathah karena cocok dengan siapa? Alif. Fatakul wa zaida wa amro. Setelah itu lagi walaka ilhaqul ha fil waqaf. Boleh antum ikutkan ha pada waqaf lagi. Fatakul wa zaida wa amro. Kalau antum berhenti, fa in wasal tahadab taha, kalau antum sambung dengan kata setelahnya, maka antum hilangkan hanya illa fid daruroh, kecuali dalam masalah apa? Daruroh, fa juzu isbatuha kama taqaddama fi baitil mutanabbi, maka boleh juga ditetapkan sebagaimana telah lewat di baitul mutanabbi. Coba antum lihat. Wa harra qalbahu mimman qalbuhu syabim. Dia bilang la harqal bahu, ada haknya. Padahal ini dia baca apa? Sambung. Seharusnya kan hanya boleh pada masalah apa? Dia dibaca waqaf. Paham? Tapi al-mutanabbi dia masih tetap adakan. Ini dia bilang apa? Ini baru bilang apa? Dororo. Kemudian wa yajuzu hina idzin aidan dammuha, dan boleh ketika itu didommah. Itu hak itu. Ketika dalam darurat syiria boleh antum apa? Dhamma. Tasbihan biha'id domir. Karena diserupakan dengan hak apa? Domir. Coba antum lihat kembali di baitul mutanabbi. Diharukati dengan apa? Hah? Wa harra qalbahu mimman qalbuhu syabimu. Dia harukati dengan dhamma. Kalau antum ditanya, itu kan hak wakaf. Hak berhenti. Kenapa dia sukun? Ya, kenapa dia dhamma? Jawabannya apa? Ini tasbihan biha'id domir, karena dia diserupakan dengan hak siapa?
Hadomir. Hadomir kalau terletak setelah alif dibaca apa? Dom. Domma. Wa kasruha ala asli tiko isakinain. Dan boleh antum kasro juga. Boleh antum apa? Kasro juga. Di atas dasar ketemunya berapa? Dua sukun. Boleh. Jelas kan? Boleh. Antum kasro juga. Wa kauli dan perkataanku. Wa nadib. Maknanya. Yakulun nadib. Berkata si yang sakit atau yang bersedih. Dipahami ini kan? Alhamdulillah. Selesai. Pembahasan munada. Masya Allah. Panjang sekali. Masya Allah. Berapa halaman dia pakai? Banyak sekali ya? Munada. Makulum bi sedikit sekali. Masya Allah. Dari halaman. Tujuh belas lembar dia pakai 20, 34 Masya Allah. Tapi ini paling lengkap. Pembahasan munada yang paling lengkap di sini. Masya Allah. Semua syarat dan ketentuan yang paling lengkap di sini yang disebutkan oleh Ibn Hisham. Baik, insya Allah selanjutnya baru kita lanjutkan dengan maful mutlak.